Hi guys. Selamat datang di channel Wonder Bear. Di video kali ini gue ingin mengunboxing dua produk dari Nature Hike, yaitu toiletry bag ukuran M sama toiletry bag ukuran L. Nah, seperti apa produk ini? Sebelum gue lanjut, jangan lupa subscribe dan klik lonceng di bawah supaya lu dapat notifikasi dari gue kalau misalkan gue ada upload video terbaru atau informasi terbaru. Teman-teman bisa langsung mendapatkan informasi paling up to date. Oke, sekarang kita mulai dari yang ukuran M dulu. Dan gue juga masih nggak tahu kenapa untuk ukuran M kotaknya lebih besar dibanding untuk ukuran L. Ya, sekarang kita buka dulu ya untuk ukuran M. Ini kardusnya polos sih. Jadi cuman ininya doang dikasih brand. Kok agak susah ya? Ya, yang L kita pinggirin dulu ya, biar lebih gampang. Oke. Udah. Sekarang kita langsung buka. Nah, udah kelengkapannya cuma ini aja. Plastik, kardusnya kosong. Oke. Kita pinggirin dulu deh. Oke. Sekarang kita langsung buka aja. Nah, jadi toiletries kok bahannya kayak gini ya? Lihat. Bahannya kayak kucel gitu loh, kayak kelipat gitu. Tapi katanya bahan ini bagus, nama bahannya Tyvek. Ini Tyvek. Dan ini udah waterproof ya. Nah, sekarang kita buka. Kebetulan gue hobi banget traveling. Jadi toiletries bag ini salah satu aksesoris yang harus wajib saya bawa sih. Buat tempat sabun, sampo, sikat gigi dan lain-lain. Dari quality sih ini oke banget. Dan dia punya ini lumayan lega sih. Ini ada gantungan, plastik, zipper waterproof. Jadi hampir semua zippernya ini udah pakai zipper waterproof, kecuali yang bawah ini. Yang bawah ini enggak. Coba kelihatan jelas kan? Nah. Dalamnya Nature Hike. Ini dari plastik. Ini plastiknya lumayan bagus, halus. Zipper waterproof. Ya oke lah, cuman bahannya ini lucu, saya masih kurang paham kenapa bahannya itu kok kayak kucel, kayak ada bekas lipetan gitu lihat. Nah, tapi memang ini baru udah kayak gini. Oke, sekarang kita cek yang ukuran L. Ya kan, kenapa L lebih gepeng? Gue juga bingung. Sekarang kita pindahin dulu. Dua-duanya warna hitam ya. Kardusnya kita pinggirin. Oke, kita buka. Nah, ini sama nih. Kenapa dia punya bahan kok kayak kelipet-kelipet gitu dan nggak rapi, atau memang bahan Tyvek kayak gini? Kebetulan saya belum ada produk yang bahan dari Tyvek, jadi saya kurang paham. Mungkin kalau teman-teman ada yang paham dengan bahan-bahan misalkan kayak Tyvek kayak gini, apa memang barunya kayak gini gampang apa ada bekas-bekas lipatan. Nah, teman-teman bisa bantu gua jawab di komentar ya. Oke, sekarang kita langsung buka. Nah, oh iya, ini memang lebih besar sih. Benar. Tapi kayaknya nggak signifikan juga sih. Coba lihat.
ini kenapa L, ini kenapa M? Padahal bentuknya beda sih, ini sebenarnya. Oh, dia ada dua ini. Ini ada dua tempat. Ini bahannya dari kain ya. Kainnya halus banget. Nih, kainnya halus banget dan zipernya juga bagus. Waterproof zipper, gantungan, dan gue heran kenapa kok nggak ada kaca ya. Biasa kalau toiletries bag gue tuh yang satunya merek Deuter itu ada kaca, ini nggak ada. Apa mungkin yang sekarang udah nggak pakai kaca ya? Nih, dia punya Mika, udah di seal waterproof semua. Oke, menurut teman-teman gimana perbandingan antara ukuran M sama ukuran L? Nah, kira-kira oke nggak? Tapi memang untuk produk dari Nature Hike ini tuh sebenarnya cukup terkenal di aksesoris-aksesoris kayak gini ya. Kayak travel organizer, toiletries, dia cukup terkenal bikin produk-produk kayak gini. Oke, sementara cukup sampai di sini videonya. Nah, jika teman-teman masih ada pertanyaan tentang ini produk, teman-teman bisa tanya gue di kolom komentar atau teman-teman bisa DM gue di Instagram. Ntar gue coba jawab pertanyaan dari teman-teman. Oh ya, satu lagi. Jika teman-teman mau request produk yang mau di-unboxing, teman-teman bisa DM gue di Instagram atau teman-teman bisa tulis di bawah kolom komentar. Kalau misalkan itu terjangkau buat gue, gue akan unboxing buat teman-teman. Oke, videonya cukup sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.